mapul mapuk no siang bocah wanwi wanwi. Prabu kebang plati platan nokjo kabidang pakiam badi me som say. Tidak lain tidak bukan anak cucu Sirak Cikawati wahai Sirak Rahman cucunya Sirak ada yang nak ucap-ucap kita wayan atas bahasa membangun dewa. Maka timbul tosbuk Raja Sirama nak berakak ke atas balarung bala persidangan agung nak memanggil pengasuh-pengasuh dan juga kusina-kusina. Ya pengasuh yang banyak. Pengasuh yang banyak, kusina yang ramah, pengasuh waklum, kusina pok dogo. Kembali ke hadapan ambo pengasuh tuanku patik. Patik semua ada di tuanku. Harap kapung berlipah kelapung semua patik mohon diapuni duli tuanku. Nyata benar pengasuh waklum tuanku. Mana dia orang tua pok dogo sahabat kamu. Karik kamu yang terlalu akrab tu pengasuh waklum. Apa dogo? Mari sebentar aja panggil. Patis semua minta aku beri tuaku. Allah kapu berlipuh-lipuh kali aku. Allah kemaaf beribu-ribu kali maaf tuaku. Apakah kemuskilan tu di tuaku memanggil patik dengan waklu masuk mengadak.
Nanti dengar pengasuh dua saudara. Pengasuh pusing awak lu, tuanku. Banyak kerja ke kamu ini hari? Banyak tetap banyak. Pagi tadi buat satu kelas. Petang ni ada lagi kelas. Malah ada kelas lagi. Banyak sangat awak lu. Boleh tahan? Baguslah pengasuh pusing awak lu. Ah, macam itulah jadi pensyarah. Ah, kelas banyak. Tapi ada setengah-setengah tu. Ni pesan sambil yang tak dibayar gaji lagi kesian budak-budak. Aida, aku bukan perli buat nombor aku kecil benda betul. Ya, aku nyata. Betul pengasuh Pak Dogo, tuaku patik. Jadi tuaku panggil patik dengan Pak Dogo ni apa cerita? Pak ni begini pengasuh. Ambo nak suruh kamu pergilah sebab ambo ni banyak talupan ambonya banyak. Yang negerinya sakit, negaranya banyak. Betul, 40 negara tak ada patu aku, betul. Jadi tidak ke semua negara, tidak ke semua negeri mampu ambo menjelajahi, betul? Lepas tu, ini hari ambo nak bagi kereta kepada pengasuh dua saudara. Ha, jadi tugas itu patik kena pikul dengan Pak Dogo. Nyata benar. Ke mana tu aku? Kamu pergi ke satu bangunan yang namanya Aswara. Ha, tak pernah dengar nama tu? Eh, kamu pernah dengar? Apa dia? Bangun ni asmara. Apa dia? Bangun ni apa tadi? Bangun ni aswara, bukan asmara. Kamu ni patah lepoh dengan mengorak. Hai, bedali I love you tu muka bagus. Ada ni, pergi ke bangun ni aswara tu untuk apa tuanku? Di sana aku banyak juga pelajar-pelajar. Ada pelajar laki-laki, ada pelajar perempuan. Kok pandai, kok pandai? Pengasuh. Jangan cuba nak jawab mulut, pengasuh. Tak nak patik tanya saja. Lepas pada tu aku, ada lagi bermacam-macam kaum. Ada terdiri daripada kaum lain. Kaum Cina, kaum India, kaum daripada Sabah dan juga Sarawak. Betul, banyak sangat tu aku. Banyak, pengasuh. Habis tu aku, kamu pergi tengok biar betul-betul. Teliti biar molek-molek. Maksud tuankunya, janganlah ada anak-anak ambo yang banyak tu tak kira apa kau. Ada yang susah, ada yang miskin. Kesemuanya bagi kemudahan kesemuanya. Sama ada di tempat tinggal iaitu asrama dan juga kantin makan minum. Kalau hak maha tu minta biar tukar kantin tu bagi murah sikit. Ah, molek. Ni aku suka dengan tuanku ni. Sebentar tu aku nak cakap dengan Pak Dogo ya. Pak Dogo ni kata ulas 10 kali, bengong ni dia ni. Oh ya, oh ya, gabung. Dah tuan aku kata kita ni kena pergi ke Pak Aswara tu. Pergi tengok anak-anak dia sana tu. Pelajar-pelajar kat Aswara tu. Ha? Lepas tu, dia kata tu beritahu ke tukar kete, ke kafe tu kalau mahal bagi murah sikit. Ha, ke kaki tangan pesarah-pesarah mahal katak dan mampu tak apa. Ha, pegawai-pegawai tu. Rektor sendiri kau bagi mahal pun tak apa, dia gaji banyak. Lepas tu. Hak tak boleh bagi mahal ni. Hak tak boleh bagi mahal ni anak-anak tu, pelajar-pelajar tu. Kalau boleh nasi tu RM2.50 sepinggan. Ada daging, ada ayam, ikan. Ha. Ya. Macam tu mampu lah tokek kedau tu. Oh, dah nak menyagol sangat. Ha. Nak kaya nak otor lebih tu, pergi menyagol kat Alikoprak lah. Apa main menyagol kat pelajar-pelajar ni, kena bagi luas sikit. Bola macam tu tak bagus pun. Alevi, bila boleh patik ulang kat tuanku? Ini hari pengasuh. Jangan pernah kamu memotong tempat lain. Dan nak pergi tu boleh tuanku. Tapi tak ada sikit-sikit. Apa dia lagi pengasuh? Sikit-sikit lah. Apa yang sikit-sikit tu pengasuh? Bagus. Belum hari raya baru ni dapat gaji. Habislah tuanku. Patik kurban 10 ekor lembu. Tak ada ni. Tak ada ni. Tak ada 25 sen ni. Ada pergi ambil dekat dalam tu. Kat mana tu? Mana? Dalam peti besi tu. Ah, kaya sekali. Aku dia pula boleh naik kapal tiga bayang. Kita tak nak jalan kaki dah. Pasal pula. Dia suruh pergi ambil. Pergi ambil cepat lah tau. Pengasuh Pak Lur, tunggu dulu. Tak boleh buka lagi ni. Cepat-cepat lah pengasuh. Nak cepat macam mana buka tak kena ni. Alah, dia kunci pakai nombor macam ni. 97-98-55-32 97-98-55-32 Jangan beli nombor Eko pula adik kakak. Ambil dah pengasuh buat tu, ambil dah. Boleh berangkat hari ni pengasuh, tak apa. Hari kita pergi buat tu. Jadi tuanku,
Asa peninggalan patiknya ke dalam istana ni, jadi patik nak minta ampunnya juga maaf. Pasal apa aku masuk tu? Dalam mana dah tahu pergi-pergi tiba-tiba kena tembok, kena aku mati patik. Takkan nak siapa nak mati patik. Nah! Mana boleh tahu bak mati? Habis tu, jadi patik nak minta halal-halal makan ni. Duit-duit aku patik pilihan 20 ribu setengah belum bayar lagi. Duit minta halal. Alah mudah, mudah lah kalau macam ni. Apa lah pada kau? Makulah atau okey bagi pengen macam ni. Belum apa-apa dah minta halal dah. Yalah. Kita ni nak masuk surga tak nak masuk neraka. Bengong betul buat dah balik. Ada di pati berakak dulu. Mekak pengasuh. Sila tu aku masuk dalam istana. Tak apalah pengasuh dah. Mutahu apa ni? Mutahu apa? Apa dia baru? Mutahu berapa aku ambil tadi? Banyak mana? 20 riyal setengah. Alolah, walau. Ambil 20 riyal, 2 riyal setengah lah. 20 riyal setengah aku ambil tadi. Apa tak kita ambil 15 riyal? Eh? Masa aku tak ambil 15 riyal? Lah, 20 riyal setengah dengan 15 ringgit mana banyak? Banyak 30. Bengong betul. Maka pengasuh walau dan juga pengasuh pada aku. Setelah dikereta oleh Raja Sirama, maka berjalan Raja tiba menuju kepada Wah pada Sejana, tiba menuju ke bangunan Aswara. Maka berjalan kepada pengasuh dua saudara. Ku pratasa sina oh, sina katu, ayah.